Hati-hati Yuta, itu apinya malah jadi meledak. Iya ya, apinya jadi tambah besar. Kakak jangan dekat-dekat sana, Kak. Iya ya Yuta. Iya ya, ayo kalian ikut aku menyelam. Baiklah Yuta, blub 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 blub. Wah, asik ya. Eh, Yuta, sepertinya kamu jadi coklat deh. Oh, Yuta, aku mau mandi. Wah, di sini pancurannya seru, airnya dingin. Iya ya, airnya dingin. Waduh Yuta, kenapa kamu malah jadi biru, hah? Jadi biru. Nah, aku akan menyingkirkan mobil ini dulu. Ya ampun, mobilnya sampai terbang. Dan ini juga. Halo teman-teman, jumpa lagi di Dunia Kini. Hari ini kita bermain game Sakura ya. Wah, Yuta, Mio, kalian berdua tolong jaga rumah ya. Iya, Kak Sakura, aku akan jaga rumah. Soalnya Kak Sakura mau pergi ke kantor polisi dulu. Ada panggilan dari ibu polisi Iyo. Katanya kota Sakura tiba-tiba kebanjiran. Wah, kalau gitu banjir ya, Kak? Iya, banjir. Wah, aku akan pergi lihat dulu deh di kantor polisi apa yang terjadi ya. Ya ampun, kenapa kota Sakura tiba-tiba banjir? Padahal kan tidak ada hujan. Baiklah, kalau begitu aku akan berangkat dulu. Di sana sepertinya ada kemacetan. Wah, gawat ini. Aku harus segera ke kantor polisi dulu deh. Semua orang sedang mandi banjir. Wah, mereka senang sekali. Oke, ibu polisi Iyo kira-kira memanggilku buat apa ya? Apakah ini banjirnya karena lava atau apa? Tapi sepertinya baunya seperti cola deh. Waduh, gimana ini? Hai Sakura, hai Kajue, aku mau pergi ke kantor polisi dulu ya. Ibu polisi Iyo, ibu polisi Iyo. Eh, Sakura. Ayo Mio, aku akan menang. Eh kakak, kakak kalah. Ah kakak gak bisa tepuk lebih cepet. Ayo Mio, siapa yang bisa tepuk lebih cepet nih? Aku memang jago nih. Tadi Kak Sakura bilang ada banjir ya, Mio? Iya kak, gimana kalau kita lihat? Tapi kak, kita kan disuruh jaga rumah. Oh sebentar saja Mio, aku mau lihat saja. Siapa sih yang buat banjir ini ya? Padahal semalam kan gak hujan. Haha, ayo ayo. Sate, sate, kamu itu pandai banget berenang. Wah, rupanya itu ada si sate, soto, dan miso. Aku akan pergi lihat dulu deh. Hey, sate, soto, miso. Wih, kalian lagi berenang ya? Iya, Yuta. Ayo, ayo. Kamu ikutan dong. Wah, tinggal ambil saja pelampung itu. Wah, aku tidak bawa pelampung. Ambil saja, ambil saja. Ayo deh. Jarang-jarang kan ada banjir kola begini. Hah, ini banjir kola ya? Wah, kakak. Beneran. Ini harumnya seperti harum kola. Wah, ternyata banjir kola. Apa bisa diminum atau tidak ya? Aku tidak suka minum cola. Tapi aku suka. Rasanya memang seperti cola loh. Kenapa bisa ada banjir cola begini ya? Mungkin semalam hujan cola ya Yuta. Ya ampun, kalau gitu kita ikutan yuk Mio. Iya kak, aku juga mau ikutan. Asik. Yuta ayo. Gimana kalau kita berenang sampai ke ujung sana? Di ujung sana emangnya ada apa? Di sana sepertinya lebih dalam loh, kolanya lebih banyak. Wah, aku merasa kakiku sepertinya ada gelembung-gelembung deh. Iya kak, itu kan gelembung soda. Wah, seru banget ya. Nah, ayo, kalian ikut aku. Kita akan pergi ke ujung sana. Iya kak, aku juga mau ikut. Iya Yuta, ayo. Nah, kira-kira di situ ada apa ya? Kenapa ada macet begini? Di sini lebih dalam loh, tapi di sini banyak mobil. Nanti kita malah bisa kena loh. Yuta, kamu lihat di sana sepertinya ada truk ya. Iya, truk cola kan? Iya Yuta, itu truk cola. Ya ampun, truk colanya ternyata bocor ya. Kenapa bisa bocor ya Yuta? Wah, kita lihat yuk. Hei, kalian jangan ke sana. Di situ macet. Wah, macet. Wah, kenapa bisa begini ya? Aku akan lihat dulu deh. Gimana kalau aku manjat dulu truk colanya? Ya ampun, ternyata truk colanya ini malah buat kemacetan. Wah, semuanya jadi tumpah ini. Yuta, ada apa itu? Ternyata ini adalah truk cola. Wah, kola-kolanya pada bocor. Kenapa bisa bocor ya? Mungkin karena tabrakan. Aku akan lihat dulu deh sampai ke ujung sana. Ya ampun, ternyata truk kolanya terbakar. Ya, kasihan banget ya. Tapi jadi buat banjir deh. Iya, Yuta. Oh, ya ampun. Wah, hati-hati Yuta. Itu apinya malah jadi meledak. Iya, apinya jadi tambah besar. Kakak, jangan dekat-dekat sana, Kak. Iya, Mio. Ayo. Gimana kalau kita berenang di sini saja deh? Tapi di sini penuh mobil. Gimana kita mau berenang ya, Yuta? Kalau gitu kita ke rumahku saja ya. Iya. Nah, ayo. Kalian semua ikut aku. Di sini tidak aman. Lebih baik kita main di dekat rumah saja deh. Soalnya truk kolanya tiba-tiba meledak tadi. Untung saja tidak kena aku. Iya, Yuta. Untung tidak kena kamu. Oh iya. Gimana kalau kita ajak si Atona si Anto yuk? Tapi mereka sepertinya tidak ada di sini. Emangnya mereka kemana? Mereka sedang keluar kota, Yuta. Wah. Kalau begitu kita menyelam saja deh di sini.
Kalau menyelam seru juga loh. Iya ya Yuta. Iya ya, ayo kalian ikut aku menyelam. Baiklah Yuta. Blub 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 blub. Wih, kamu minum ya kolanya. Ah iya, aku minum sedikit. Aku juga terminum Yuta. Ah, seru seru. Ayo ayo. Kita mandi mandi kola sambil berenang. Iya Kak. Nah, aku akan minum dulu sedikit. Yuta, kamu tidak boleh minum, itu kan kotor. Ah, enggak deh, ayo, ayo. Blub, 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 blub. Waduh, aku sepertinya sudah terminum terlalu banyak. Ah, sudah deh Yuta, ayo, ayo, kita berdiri saja. Wah, asik ya. Eh, Yuta, sepertinya kamu jadi coklat deh. Oh iya, kalian juga jadi coklat. Hahaha, kita semua jadi coklat. Iya, bagaimana ya? Gimana ya, Kak? Gara-gara kola ini kita jadi coklat. Iya, bagaimana kalau kita mandi sekarang? Eh, tapi Yuta, gimana ya? Apakah bisa hilang warnanya? Kurasa sih bisa. Kita lebih baik mandi saja. Ayo, aku akan mulai mandi dulu ya. Yuta, aku mau mandi. Wah, di sini pancurannya seru, airnya dingin. Iya, airnya dingin. Waduh Yuta, kenapa kamu malah jadi biru? Hah? Jadi biru? Kok aku bisa jadi biru sih? Ah, rupanya airnya warna biru ya, Kak. Ya ampun, wah aku jadi biru. Seru juga sih. Eh, nah kalau begitu kamu akan aku mandikan juga. Ayo Sate, aku akan bawa kamu ke pancuran ini. Wah, airnya warna ungu. Eh, jangan-jangan aku nanti malah jadi warna ungu. Hahaha, si Soto malah jadi warna ungu. Iya, warnanya jadi warna ungu, lucu banget ya. Eh, kalau begitu mandikan aku juga Yuta. Baiklah, aku akan mandikan kamu ya Sate. Nah, ayo Sate, kamu ikut aku Sate. Kamu mau mandinya di warna yang apa ya? Di sini shower-nya warna apa? Coba saja deh Yuta, aku mau coba. Oh, di sini sepertinya shower-nya warna kuning. Ah, baguslah kalau begitu aku akan jadi warna kuning kan? Hahaha, Sate, dia berubah menjadi warna kuning. Iya Yuta, ada warna apa lagi sih? Ah, gimana kalau aku mandikan kamu juga Mio? Iya kak, aku juga mau mandi, tapi aku mau pilih warna apa ya? Sepertinya di sini ada warna hijau. Ah, aku akan coba. Wah, apa aku bisa berubah jadi warna hijau atau tidak ya? Waduh, rupanya aku jadi warna hijau kak. Wah Mio, lucu banget Mio, kamu jadi warna hijau. Iya, aku jadi warna hijau. Wah Mio, lucu Mio. Hahaha. Ah, sekarang kamu harus mandi juga. Tapi aku mau dimandikan di mana ya? Kamu mau pilih warna apa? Aku mau warna biru saja deh Yuta. Baiklah, kita akan cari di mana ada warna birunya. Mungkin di sebelah sini deh. Nah, sepertinya ini keran yang warna biru. Nah, aku akan... ternyata warna hijau. Wah, aku jadi warna hijau Yuta. Haha, lucu banget. Iya, Kak. Nah, sekarang kita sudah jadi warna-warni begini. Jadinya gimana ya? Apa kita bisa mandi atau tidak? Ya sudah deh, kita pergi mandi saja deh, Kak. Supaya warnanya bisa hilang. Iya deh. Nah Sakura, kamu bisa tolong bantu mengatasi kemacetan yang di dekat depan Yuman atau tidak? Emangnya kenapa ya? Itu gara-gara ada truk kola yang terjebak di sana. Wah, kalau begitu aku akan lihat dulu. Wah, gimana keadaan di sana ya? Aku akan pakai motor ini saja deh. Ibu polisi, iya aku berangkat dulu. Iya Sakura, hati-hati ya. Apa yang terjadi sih? Kenapa bisa ada truk kola yang terjebak di depan Yuman? Wah, apa yang terjadi? Rupanya... banyak sekali nih, truk kolanya pada bocor. Pantasan saja terjadi banjir. Waduh, bagaimana ya? Aku mau lihat mana? Tidak ada jalan ini. Mungkin aku lihat sini saja deh. Wah, truk kolanya banyak sekali yang tumpah. Dan mobil-mobil juga terbakar. Aku akan lihat dulu. Kenapa bisa terjadi seperti ini ya? Wah, rupanya ini pasti gara-gara ketabrak deh. Iya, rupanya ini ketabrak. Sekarang bagaimana caranya menyingkirkan kaleng-kaleng kola ini ya? Kalau ini terus banjir, jangan-jangan kota Sakura malah bisa terendam kola. Wah, rupanya banyak sekali kaleng kolanya. Aku akan lihat dari sini dulu. Mungkin aku harus memanggil seseorang untuk menyingkirkan kaleng kola ini. Tapi siapa ya? Oh iya, aku ingat. Aku bisa panggil si Superman. Aku akan telepon dia dulu deh. Si Supermannya lagi sibuk atau tidak ya? Wah, apa yang terjadi dengan kota Sakura? Kenapa semuanya malah banjir? Wah, ini banjir apa ya? Apakah ini banjir coklat atau apa? Baunya seperti bau kola deh. Waduh, kenapa bisa tiba-tiba hujan kola ya? Baiklah, aku akan lihat dulu. Kemacetan katanya di depan Yumat ya. Rupanya ada truk kola yang terjebak di sini. Benar juga ya kata si Sakura. Sakura, wah si Sakura sepertinya di sini. Itu ada mobil, ada motor polisinya. Sakura. Superman, rupanya kamu sudah datang ya. Oh iya Sakura, aduh maaf aku malah menyenggol
menyenggol kaleng kolanya. Iya, ini bisa bantu aku nggak? Ada apa ya, Polisi Sakura? Bantu aku menyingkirkan kaleng-kaleng kola ini, soalnya ini membuat kemacetan. Oh, baiklah. Waduh, ternyata kaleng-kaleng kola ini banyak sekali. Kenapa bisa terjebak di sini ya? Pasti gara-gara ketabrak ini. Baiklah, kalau gitu aku akan bantu kamu, Polisi Sakura. Iya, tolong bantu singkirkan deh. Nah, kalau begitu kamu minggir dulu, Sakura. Soalnya nanti aku takut kena kamu. Iya deh. Nah, aku akan menyingkirkan mobil ini dulu. Ya ampun, mobilnya sampai terbang. Dan ini juga. Wah, kaleng-kaleng kola ini ternyata berat sekali. Dan waduh, di sini juga ada roda-rodanya. Nah, aku akan singkirkan dulu deh supaya ada jalan buat mobil-mobil lewat. Nah, semua kaleng kolanya sudah menepi ini. Di sini juga. Waduh, mobilnya juga. Wah, kalau gitu aku singkirkan dulu. Awas Sakura, aku takut malah mengenaimu. Iya Superman, hati-hati ya. Nah, semuanya sudah minggir ini kaleng kolanya. Nah, sudah tidak ada. Nah, kalau gini kan jalanannya jadi tidak macet lagi. Baiklah. Sekarang tugasku sudah selesai ya, Polisi Sakura. Iya Superman, terima kasih ya. Ya ampun, ada kaleng kola yang malah terjebak di atas Yumat. Haha. Oh iya, aku bisa ambil kaleng kola ini buat aku minum deh. Rupanya kolanya enak juga ya. Aku akan minum satu. Sepertinya ada soda-sodanya deh. Nah, aku akan minum dulu. Wah, lumayan kan? Aku dapat satu minuman soda. Untung saja si Superman ada datang. Nah, sekarang jalanannya sudah tidak macet lagi. Dan kaleng-kaleng kolanya sudah menepi ini. Tapi kaleng-kaleng kola ini terlalu besar. Wah, ya sudah deh. Yang penting, kota Sakura tidak banjir lagi. Nah, Mio, Sate, Soto, ayo kita main banjir lagi yuk. Iya, kita main banjir lagi. Tetapi kenapa banjirnya malah surut ya? Iya Yuta, sepertinya sudah surut. Aduh, padahal aku masih mau main. Tidak apa-apa deh kak, tadi kan kita sudah main. Oh iya, gimana ya dengan warna di badan kita ini ya? Iya Yuta, gimana ya? Wah, bagaimana kalau kita pergi saja deh ke kolam renang di sekolah? Kita mandi di sana saja yuk. Iya. Oke teman-teman, sekian dulu video Lesson Kidi. Sampai jumpa di next video. Dadah!